Wes. Kok kok ya wes. Mau enggak? Soalnya tak gorengan guys pas. Aman. Enggak usah ditambah-tambah. Nanti guys. Yang sudah masak. Ini dia. Bawahnya dikasih tisu biar enggak kena. Panas loh, panas nanti aja, nanti panas. Masih panas. Tuh, kawan. Masya Allah, kena di kampung. Jam segini nih ya, dingin sudah nih, buluku sampai berdiri loh semuanya. Dingin banget. Banget banget pokoknya dinginnya. Nih. Suara air gemericik masuk ke dalam tong itu. Noh, kayak gini kawan. Gelap. Sunyinya bukan gelap ya, kalau kalau di sana sih gelap, di sini masih mending. Tuh. Ada lampunya gitu. Sebenarnya takut-takut sih ke sini kawan, sebab di sini itu sudah hutan ya. Di situ atas itu sudah hutan, jadi tidak ada apa namanya? Ini lagi gitu. Gak ada rumah, gak ada apa. Tuh. Gelap-gelapan. Untuk kandang kambingnya itu. Kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena aku nyalakan dulu. Untuk waktu hari ini adalah jam 9 malam. Nah, ini jam 9 malam sudah. Nah, kebetulan ini kawan, kebetulan pisang yang saya panen waktu itu sudah masak itu. Itu ya masak tuh pisang. Pisang awak itu campur pepaya yang mau saya kasihkan kambing waktu itu kawan, tapi tidak jadi. Itu pisangnya sudah masak itu, dan kita mau goreng pisang. Nah, ini mbak punya masih siap-siap ambil minyak goreng. Nah, itu tadi tidur waktunya. Karena kita apa namanya lagi apa jenenge guys, lap bukan lap apa ya, yes, pokoknya beranda nggak pengen mangan-mangan loh. Nah, ini kita gunakan wadah. Ambil wadahnya dulu. Apa? Lo sandalku tuh, Mbok? Oh. Wes, ambil sandal dulu, guys. Ini masih siap-siap. Kita goreng pisang nanti ditaruh di sini ini. Ada tempat baru kita. Masih proses sih, lama sih ya kawan ya. Ditonton aja prosesnya seperti apa. Karena di kampung, di desa tempat tinggalku sunyinya minta ampun kawan. Udaranya dingin. Terus malam-malam kayak gini tuh mau apa, mau ngapain gitu kan gak anu. Itu tempatnya nanti. Tempatnya. Iya bukan. Kok ngisi kucing dia toh. Nah itu. Seperti nah, masih siap-siap minyaknya, terus kemudian wajannya. Minta pinjam anunya tadi lo, gunting. Pinjam guntingnya tadi dong buat muka ini minyak. Iya. Iya tadi lo di sana tadi. Suruh ngasihkan Mbah tadi, mana guntingnya? Cepet lah, sudah lihat di kongkong ini. Minyaknya dimasukkan. Masya Allah teman, sunyinya tuh suara cangkrik adanya tuh kayak gini ya malam. Kambingku alhamdulillah diem, berarti itu tandanya makannya kenyang. Tuh kawan. Yuk siap-siap. Kita bantu Mbok Bonnya. Itu dia anu. Ya tak bantu anu guys. Tak bantu ini dulu apa namanya? Ngupas-ngupas pisangnya. Nah, minyaknya dituang lagi. Mas Mbok, oke. Ya. Nah, minyaknya dituang. Jangan main game, kamu tidak boleh main game.
nanti mengganggu ini loh, metabolisme. Enggak, kurang ngeplok, enggak boleh ya. Saya kasih sini dulu kawan. Cari tempat letak yang nyaman. Aku ada lampu buat penerangan di sini. Kasih lampu kawan ya. Lampu penerangan punya ini. Nah, jadi lumayan agak membantu ini biar terang gitu ya kawan. Tuh lampu penerangannya. Pisangnya. Awas. Ini kawan, pisangnya pisang awak. Ini sampai dulu ya. Bah, ini tepungnya kawan, masih sudah dicampur dengan air saja gitu. Nah ini kakasan ya, berarti tambah air lagi nih, airnya langsung air sumber. Kayak gini enggak. Kayak gini kawan, ini kecamilan karena namanya di kampung, misalkan enggak beli gorengan pun ya enggak memungkinkan, tempatnya jauh, paling beli juga berapa sih gitu kan, jauh-jauh harus cuma beli 20.000. Terus kemudian ya kita cuma keluarga kecil gitu, bertiga ya, 6 orang lah sama tempat rumahnya asli. Asli orang tak mateng namanya gedang ini. Betul keras tapi malah enak yang kayak gini guys. Pisang awak, memang pisang awak ini memang pisang kalau di sini dibuat untuk kayak gini, kayak bikin pisang goreng ataupun sale. Sale itu keripik pisang tuh. Karena apa? Karena pisang ini walaupun posisi keadaan masak ya tidak terlalu banyak air ataupun tidak terlalu lembek gitu, dan rasanya juga manis, manisnya berkali-kali lipat dibanding. Jadi pak nah lo juga nah dengan aku bro juga nah saya bisa entah ya dari kita lembuti lembuti ini lo song-song lot deh ya. Ntar nanti kita kasih tunjuk hasilnya kawan. Ini kita masih apa namanya, masih proses pengadonan. Oh, kurang besar kah? Enggak lah, ini malik paru-paru hemat gas. Engkau kesuannya anu malah gas yang enggak oke. Nah, nanti makanya sambil ngopi kawan, tapi enggak tahu nanti ngopi atau enggak karena sudah larut malam, takutnya nanti enggak bisa tidur. Insya Allah besok kalau nya enggak bangun kesiangan mau manen singkong. Mau manen singkong kawan. Arep ngidul. Ya iya lah, kok sak kebon. Di tepung aja loh. Kalau sambil lek tembe piwul tuku ae. Yang di tepung kan. Iya, apa? Kecil-kecil. Ya itu. Nah, ya buat macam mana ya, Chris? Pokoknya diproses-proses. Nah, itu pisangnya tuh pisang awak tuh kayak gitu, kawan. Susah banget lah ngaritnya. Ya apa?
Orang di Paran. Orang di Paran piye? Iki nangan. Yo sih tewon dengare titik. Masih itu lah dicampuran. Sing penting ke esok itu lah, esok kadang orang enak sarapan. Apa? Lompong. Yo urung maksudnya sisu e ngono, tak tinggal lewat telo sapa sing ngarep. Asril. Ora. Sisu e kene yang kebasan lupa lupa. Ya panggil bareng ngarep. Ada acara hajatan kawan, sunatan. Ini nyapu suwi-suwi, murah mantenan nih. Nah, nanti kita taruh di sini. Ini sebenarnya tempat pengukus pakai air hangat gitu loh. Tapi multifungsi loh, bisa dipakai loh, kayak gitu. Jadi nanti bawahnya itu sudah ada tempat tirisannya kawan. Jadi minyaknya langsung turun ke bawah kayak gitu. Belum, masih lama. Tuh kawan. Ambilkan tisu dong di kamarnya Wat. Bawa sini ya semuanya ya, tisunya bawa sini ya. Bentar, sabar. Harus ekstra sabar. So, guys, waktunya ini apa namanya? Balik. Kedangi goreng waktunya balik. Lihat dia lah teh. Ah, camilan. Sebentar, kawan. Hotelnya di sini. Bawa sini semuanya. Surah mentasi hasil di kongkong. Kantornya, Mbok. Nah, ini. Biar tidak mengganggu. Oh, warnanya cantik, kawan. Kalau minyak... Bawa sini, taruh sini. Kalau minyak masih fresh, baru buka, dibuat goreng itu warnanya cantik. Nah, kan ini. Jadi kelihatan bersih gitu, gak hitam-hitam atau apa gitu. Ya kan? Untuk dijual 1.500, wah untung banyak. Tapi sekarang minyak mahal ya. Minyak sengkoyok iki satu kardus 165. 165. 165. Entar lihat dulu sekarang. Minyak apa tuh kita apa mereknya? Itu. Nah, ini buat ngelap-ngelap ini dulu. Oke. Ngelap wadahnya. Mbok HP ya iki. Bocah. Lagi sarapan. Besok makan pisang goreng kan mantap ya guys ya. Pagi-pagi makan nasi pisang goreng sama kopi. Pokoknya mantep. Geraker. Tak rambile ora apa jenenge? Ranom yo ora nyambung. Larangnya tuh sing koyo degan ngono kan. Nek ambil kuat guys, ora iya. Kayak ora pedes ya ra enak. Nah ini. Wis ora, Bu. Mana ora? Wis santai kok. Santai apa toh? Santai tepung. Tepung. Berarti kurang dikit nih. Ya mulai rasa sisa cinta nih. Karena kalau kasih goreng sih esok lagi sih. Sih oke tapi sang. Iya sih oke. Itu ingkas saya. Tidak puasa ya kurang nyambung guys makan kolak ya. Kalau tidak pas puasa ini kau makan baru belum? Dilongkas lah harus putih jualan gorengan kayak gini guys. Hasil dari PPA boleh ngajak makan.
mana buat seroknya. Kaki tadi? Sudah. Apa? Ini. Apa? Ambil di rumahmu yang ada tempatnya. Iya. Wah, gendam kok. Wah, sudah masak, guys. Water pertama. Sedang yang pertama masak. Oh, minyaknya. Begini. Ini tuh ya, ini lainnya kali ini. Lontak-lontak. Ditiriskan dulu, kawan. Ini mau. Ada sini kan, ada sini yang buat ni, sama yang lepas ni. Itu sama yang lepas ni. Jadi aku sini tu lagi. Orang ganggu. Orang. Tapi aku nanti sana sini kosong. Oh jatuh ya rokok blender ke orang kaya. Enggak buka tapi lagi blender. Ini biar anu guys, biar minyaknya ini turun. Biarkan kayak gini, dipegang dulu. Ini biasa lah ya. Yang lainnya sudah matang. Mungkin belum yang belum. Tapi pakai piring aja lah guys, enak. Bos. Mungkin udah tak sih cari. Kenapa? Tak sih cari, kita hitung-hitungnya. Kenapa apa? Udah lah. Udah tak ada ini. Ini juga wajah. Udah lah, orang kok nunggu ini. Nah, itu dekatkan. Yang lagi. Cukupkan di lantai itu. Oh, iya. Besok bawa kisir matang lah besok. Ini kan ada kulkas atau apa-apa lah. Tepungnya itu loh maksudnya. Wes, bawa. Oke, hal ya. Wes. Ya, wes. Mau lihat ya. Soalnya tak gorengan guys, pas. Aman, nggak usah ditambah-tambah. Nanti guys, yang sudah masak, ini dia. Bawahnya dikasih tisu biar nggak kena. Panas nggak panas nanti aja, nanti panas, masih panas. Sudah? Oh ya, jangan dekat-dekat panas. Oke, sudah kawan ya, ini ditaruh di kulkas, besok buat goreng lagi. Kamarnya kok tutup dong? Kucing itu tutup. Oh, apa? Oh, kak, taruh lombok. Ambilkan basah iman dulu. Tidak mau dia. Oke, saya antar ini dulu. Nah ini sambil nunggu apa namanya kawan goreng ya, dingin belum, nah masih panas, nanti aja sambil itu nunggu mateng
sebaiknya kita yang review kawan. Kalau sudah jam tadi jam 9, berarti sekarang ini jam 9 lewat antara 15-an. Kita ke situ kawan. Nah, lihat pasti mantap. Suasana malam. Jajah, kamu jangan ikut loh, nanti ada hantu. Kamu lihat di sini aja, wadnya ke situ kok. Kamu lihat dari situ aja. Nah, kayak gini. Nopalnya tadi jenguk Pak D-nya yang lagi sakit. Lampu di sini sudah dimatikan, kawan. Nah, ini suasana malamnya. Di sini suara jangkrik. Suaranya harus pelan-pelan, nanti kambingku bangun nih. Tuh, kawan. Masya Allah, kalau di kampung jam segini ini ya, dingin sudah nih, buluku sampai berdiri loh semuanya. Dingin banget. Banget pokoknya dinginnya. Nih. Suara air gemericik masuk ke dalam tong itu. Nuh, kayak gini kawan. Gelap. Sunyinya bukan gelap ya, kalau di sana sih gelap, di sini masih mending. Tuh. Ada lampunya gitu. Sebenarnya takut-takut sih ke sini kawan, sebab di sini itu sudah hutan ya. Di situ atas itu sudah hutan, jadi tidak ada apa namanya? Ini lagi gitu. Gak ada rumah, gak ada apa. Tuh. Gelap-gelapan. Untuk kandang kambingnya itu. Nah, pokoknya sekitaran rumah. Tapi kita di sini itu tidurnya malam-malam, larut-larut gitu loh. Jam 11 kadang setengah 12. Kita itu jam 11 malam masih duduk-duduk di depan itu, di halaman rumahnya Nopal. Itu kita ngobrol-ngobrol, ngerumpi, terus bikin bakar-bakaran kayak api unggun kayak gitu. Nah, kayaknya sudah bentar lagi masak itu. Kita datangi ya ke dapur lagi. Sana yuk. Kamu ini HP terus. HP-nya sampai rusak itu HP-nya, guys. HP-nya hasil itu rusak cuma buat main-mainan mancing-mancing ikan. Iya, Pak, makan-makan ini. Bagaimana? Gagal? Pinter kamu. Maaf ya, Dewi. Kenapa ini? Kenapa itu belum masuk lah, Aku jangan disenggol ya, itu HP lo ya. HP kuat itu. Keras memang, guys. Namanya tepung apa dah? Tepung beras atau tepung apa? Enggak apa-apa, bukan ada ini. Jadi teksturnya beda. Ya orang itu ya. Namo anu kok balik pisan dong, ada harus paris paris. Iya, aku tak brengkal ngono. Tak yo ngono ayu. Kalau brengkal ya rai seperti ini ya. Kacau balau ini. Nyamplok dulu, sini. Nunggu, Mbak. Aku mau coba dulu, kayaknya sudah dingin ya, guys ya. Masih panas tapi enggak terlalu panas juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mancing. Nah, kita nanti makannya situ sambil nonton TV, kawan. Lewat ketibaannya dan gotong peluru. Ya, ini HP, ini TV. Kayak gue mau deh. Panas. Manis sih. Aku lebih ketengah asli. Oh ya kayak ya. Terus nah lo. Nonton dia.
Nah, sudah diangkat, guys. Nah. Ditiriskan, nunggu sampai Oke. Panas lo ya? Panas. Panas. Wow, warnanya. Sedapnya. Nah, yuk kita makan yuk. Ini lo, alhamdulillah kawan sudah makan. Dan kita waktunya makan. Kamu pakai ini enggak? Ini pakai panas. Sini. Ambil dulu satu, ambil lagi sini, bawa sini, tisunya. Satu, bawa sini semuanya, ayo. Yang Asril nih, Asril. Banyak. Ya, satu dulu, makan satu-satu. Bismillah. Ini semua juga baru, ya? Iya. Ini juga rasa baru. Nah, satu. Iya. Cuaca dingin. Makan pisang. Tapi hari ini kan sudah malam, jadi ya, nggak bikin kopi kan. Ini makan ini aja. Sampai Pak. Jam 10 tak? Enak sih? Enggak ingin gitu. Iya. Jessica, sini sini Jessica. Jangan kotor ini. Enak? Kegurangan ya? Ini sebenarnya kangen juga. Nah Bril. Kawan ya, jadi malam hari ini seperti ini kegiatan kita untuk mengisi suasana malam yang sunyi di kampung. Juga ada yang dingin. Pisang ya, pisang. Ayo lihat. Terima kasih buat kawan-kawan sudah nonton. Jangan lupa kawan like, komen dan subscribe-nya. Kita di sini pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.